Ringgit katanya tetap naik deh. Guys, kita mau ke Priuk, mau verifikasi kapal setelah sekian lama. Kita jalan dulu. Mau ke Priuk kan ya? Dua mobil. Mau jalan ke Mandri. Ke kapal Waluwon Solo. Habis baru sandar tadi pagi. Dan ini mau ke sana ngecek-ngecek. Setelah COVID ini baru pertama kali kita ke kapal. Gak tahu jadi naik atau enggak, nanti kita lihat saja kondisinya. Penumpangnya tuh turun di Serui dari Jayapura kemarin. Jadi seminggu yang lalu, 7 hari yang lalu. 7 hari yang lalu. 7 hari. Jadi mereka turun dilaporkan bahwa mereka ternyata ada yang positif. Tapi di Serui, jadi Jayapura ke Serui kita jalan dulu. Oh, ini ada. Jadi kan penumpang turun sama satgas di sana di langsung yang turun tuh langsung diamankan, di rapid lagi. Yang reaktif langsung di swab. Kalau dari krunya nggak ada? Kru nggak, alhamdulillah. Kru aman, ya. Jadi Nri, naik atau nggak Nri? Naik. Bulan yang lalu. Tapi yang naik pasti di rapid. Kalau yang mau cuci di rapid. Enggak, kita kan nggak boleh keluar soalnya. Nggak boleh turun, nggak boleh. Jadi tahanan kapal nih. Apa nggak laki? Yang Naya yang pakai. Hendrik aja. Ini Mas Boris nggak ada, mau tetap gaya. Gaya. Tuh pulang kantor. Iya. Sedikit katanya tetap naik deh. Permisi, Pak. Cek suhu dulu. Nah, 3 nano rom baru semalam ketemu nih. Mau cari. Oh, sama, Pak. Sama. Lanjut. Oke, silakan, Pak. Mari, Pak. Oke. Iya, Pak. Aduh. Aduh. Pengap, Pak. Iya, udah embargasi, udah pakai semua kan? Iya, APD semua lengkap. Ini kamar mandinya, Pak. Ini karena penumpang nggak ada, jadi kasurnya buka. Ini kamar mandi wanita. Bekas apa itu? Bekas lasan, Pak. Kamar mandi wanita.
normal ya? Normal, Pak. Normal. Itu nggak foto, Dik? Nanti dari sini sih. Iya. Jadi kalau tadi kan ada penumpang ya? Tadi ada penumpang 657 orang. Terus penanganannya? Ya. Jadi ini kan cuma sesuai dengan satu-satu aja. Jadi selang satu. Selang satu ya, ya rasanya. Ini ekonomi kategori 5. Ini wanita juga ya? Iya. Kapan prosedur ya? Apanya kan kalaupun naik dia kan harus punya surat kesehatan, surat apa surat-suratnya itu soalnya harus lengkap belum naik. Kamu dari PT ya? Sebelum ini yang saya kasih nomor teleponnya ya. Ini. Betul. Tadi melahirkan ada turun. Hah? Ada yang melahirkan dari 39 orang itu ada gimana? Ya. Dari tapi turun di itu di Surabaya. Oh, di Surabaya. Dari Serui. Dari Serui turun di Surabaya karena kembar lagi. Oh, melahirkannya di kembar. Di sini melahirkannya. Iya. Karena kembar. Buset. Melahirkan sini dulu, udah itu dievakuasi di sini untuk merawatnya. Oh. Habis melahirkan berapa hari lagi baru nyampe dia? 3 malam di kapal. Melahirkannya di malam keberapa? Hah? Malam keberapa pas melahirkannya? Hari pertama. Oh, bukan baru naik. Ya. Ya kan tanya baru 7 bulan. Hmm. 7 bulan. Kita tanya kan pertama naik. Udah berapa hari, Pak? Ya udah berapa bulan? Baru 7 bulan, Pak. Kantornya malamnya lahiran. Iya. Jam 11.45 ya. 23.45. Uniknya. Enggak tahu kan namanya orang melahirkan itu kan keras. Gelombang melahirkan. Kan pada waktu itu gelombang bisa juga kan. Anaknya kelamin apa? Cowok dulu? Cowok dua-duanya. Kebun Sulu nama anaknya. Namanya bisa sama bulan. Iya. Kebun bulan. Bintang bulan. Lanjut kemana? Apa lagi? Ya.
ke dapur balik lagi. Tadi kalau tadi sekalian sekalian nggak apa-apa, kita ke dapur. Yang di lantai ini aja kalau nggak ya, lantai 4 tadi. Yang di sini nggak ada lagi ya berarti? Di sini nggak ada. Musola atau apa? Oh, musola di belakang. Nah, ya dari musola kita langsung. Langsung bawa biar langsung udah selesai gitu ya. Tadi kita udah cek untuk kliniknya, peralatan lengkap dan obat-obatan juga lengkap. Katanya ada yang baru lahiran kemarin, habis dari Serui ke Surabaya. Hari pertama kelahiran, padahal dia sampai Surabaya itu baru hari ke-3. Anaknya kembar lagi. Unik. Adem Pak Lino. Stok makanan. Ini stok makanan. Demi dua beras. Iya Pak. Ya, tetap ya. Sering. Coba, masuk ya. Oke Pak. Tahun 93 ya? Dia satu tahun, 7 tahun ya? Sebelum Solo 93. Oke, udah, turun. Siap. Makasih ya, Pak. Pak, mari Pak ya, makasih Pak ya. Makasih Pak. Semua itu apa itu? Udah, ada yang Pak. Ini mau udah di ini rekodnya atau belum Pak? Belum. Udah okay. Silakan. Ya oke. Okay. Kurangnya nanti ya. Kurangnya nanti sama Pak Merdi paling ya. Pak Mei nanti ya. Merdi boleh satu. Oke okay, ya. Siap. Siap Pak ya. Makasih. Sudah selesai ya. Iya. Oke guys, kita tadi udah selesai cek kapal Lawan Solo pada kondisi COVID
seperti ini dan kapal lagi sandar dan sangat berat emang, tapi kita coba ngeceknya tadi dan semua prosedur kesehatan dilakukan di kapal Dobon Solo ini. Kita udah selesai ngecek-ngecek Dobon Solo. Pak Hendrik, gimana tanggapannya setelah naik kapal tadi? Ya lumayan menegangkan. Menegangkan ya? Iya, semua serba hati-hati dilakukan. Megang pintu aja kita tadi. Tidak megang pintu. Tidak megang pintu, pakai kaki, pakai apa. Ya begitulah kondisinya, ting tetap jaga. Ya, ya. Siapa? Tadi sudah disemprot. Masih deg-degan. Tapi tetap dijalani aja. Tetap jaga kesehatan. Kan mandi berapa kali bang dia nyampe rumah? Nanti mandi bolak-balik kayak itu. Bosok semua. Ya pakainya dibakar aja bang kayak. Ya lah, langsung masukkan ke tempat sampah lah. Ke tempat sampah itu yang ada. Ya kita mau balik ke kantor cabang Kriuk. Ini protokol kesehatan yang harus dilakukan di masa-masa COVID seperti saat ini. Oke guys. Thank you.